Kak Valen, gak terasa nih, 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Iya, bener banget Kak Melvin. Walaupun masih 2 hari lagi, tapi hati Kak Valen sudah dipenuhi dengan rasa sukacita. Karena Kak Valen bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Walaupun di tengah pandemi seperti benar, ini. Benar, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Iya. Udah jam segini nih. Oh iya. Pasti iya. Adik-adik udah nungguin, kita kan mau ibadah. Iya ya. Kalau gitu kita sapa adik-adik dulu ya Kak Melvin. Ayo. Kak Valen hitung ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Ibadah kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita akan mengangkat segala puji, hormat, syukur kita kepada Allah Tritunggal. Mari kita berdoa, ikuti kakak ya.
Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Pada hari ini. Pada hari ini. Kami diberi kesempatan. Kami diberi kesempatan. Untuk bisa. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati. Ibadah kami. Ibadah kami. Dari awal. Sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah seharusnya bagi kita untuk menaikkan segala puji dan juga syukur kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang layak dipuja. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, haleluya. Tadi kan Kak Valen bilang sangat bersuka cita ya hari ini. Nah itu apakah karena 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia? Iya benar banget Kak Melvin. Kak Valen begitu bersuka cita karena Kak Valen dipenuhi dengan rasa syukur. Kak Valen bersyukur karena Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan yang menyertai para pahlawan nasional. Aduh Kak Valen gak bisa bayangin deh gimana nasib kita sekarang. Iya, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Iya. Tuhan yang sudah memberikan para pahlawan penuh dengan perjuangan untuk kita bisa merdeka dari bangsa yang lain. Iya, benar, merdeka. Kak Melvin, gimana kalau sebagai rasa ucapan syukur kita dan juga sebagai tanda kalau kita menghargai jasa para pahlawan, kita sama adik-adik bersama-sama nyanyikan lagu Hari Merdeka. Kak Melvin pasti bisa kan? Bisa dong, kan Kak Melvin cinta Indonesia. Kak Melvin juga yakin kalian semua pasti juga cinta Indonesia. Kalau gitu, ayo kita sama-sama adik-adik nyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Adik-adik, di dalam Alkitab ada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah. Karena dengan kita taat kepada pemerintah, itu artinya kita juga taat kepada ketetapan Allah. Itu ada di Roma pasal 13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Romans chapter 13 verses 1 until 2. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist have been put in place by God. Therefore, whoever resists authority resists the ordinance of God, and those who have resisted it will bring judgment on themselves. 罗马书13章第1到第2节，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan negara kita yang ke-76 loh. Nah,
Sebagai anak-anak Indonesia, kita harus cinta sama negara kita, Indonesia. Seperti ada loh cerita di dalam Alkitab, seseorang yang sangat cinta sama bangsanya. Dia adalah Nehemia. Yuk kita dengarkan ceritanya. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku adalah Nehemia. Aku lahir setelah orang-orang di bangsaku ditawan dan dibawa ke negeri orang, ke negeri yang asing. Setelah aku dewasa, sebagian dari orang-orang dari bangsaku yang ditawan itu bisa kembali ke kota Yerusalem. Aku tinggalnya di istana raja, seorang raja Persia. Dia bernama Raja Artasasta. Aku bekerja di situ sebagai juru minuman raja. Pekerjaanku yaitu menghidangkan makanan yang lezat untuk raja dan minuman untuk raja. Gak hanya itu loh adik-adik. Aku juga dipercayai oleh raja loh. Jadi aku juga dijadikan sebagai penasehat raja dan juga pengawal pribadinya raja. Hebat kan Nehemia gitu loh. Nah, suatu hari saudaraku yang jauh datang mengunjungiku ke istana. Ya, aku menanyakan kabarnya bagaimana, kabar kota Yerusalem bagaimana. Ternyata aku mendapatkan kabar yang cukup buruk. Tahu gak kenapa? Temboknya kota Yerusalem runtuh adik-adik. Tahu gak kota Yerusalem itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi dan kuat. Fungsinya untuk keamanan kota Yerusalem. Kalau punya tembok seperti itu, musuh gak bisa masuk ke dalam kota tersebut. Tapi kalau temboknya sudah runtuh, itu akan sangat menyedihkan. Karena musuh bisa masuk dan bisa menyerang orang-orang penduduk di kota Yerusalem. Aku sangat sedih sekali. Mendengar berita itu sangat sedih. Maka dari itu aku berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongannya Tuhan. Dan kalian tahu, Tuhan menjawab doaku. Tuhan menggerakkan hati raja untuk mengizinkanku pulang ke kota Yerusalem untuk boleh membangun kota tersebut. Tidak hanya itu, raja juga memberikan kayu yang terbaik untuk kami bisa membangun gerbang, kami bisa membangun tembok, dan membangun rumah yang sementara kami tinggali selama pembangunan itu berlangsung. Adik-adik, tapi banyak juga loh orang yang tidak suka dengan saya. Banyak loh. Tapi meskipun begitu, aku tetap bertekad. Karena aku cinta dengan kotaku, cinta dengan bangsaku. Maka dari itu aku bertekad untuk terus membangun. Nah, berkat dengan pertolongan Tuhan, hanya dalam waktu 6 bulan saja, kota Yerusalem sudah terbangun lagi. Tembok-temboknya sudah utuh lagi. Sudah kuat lagi. Puji Tuhan! Nah adik-adik, kita sudah dengar cerita tentang Nehemia. Nehemia peduli dan cinta sama bangsanya. Maka Nehemia berdoa untuk bangsanya. Selain berdoa, adik-adik ingat apa yang Nehemia lakukan? Ya, Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nah, sebagai anak Indonesia kita juga harus cinta sama bangsa dan negara kita. Kan? Tadi kita bilang 2 hari lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan negara kita. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus berdoa. Berdoa bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Kita juga berdoa. Tuhan memberkati bangsa dan negara kita menjadi negara yang maju. Bahkan banyak orang-orang Indonesia boleh mengenal Tuhan Yesus. Nah, selain itu, apa yang bisa kita lakukan lagi? Banyak adik-adik. Contohnya, kita bisa menjaga lingkungan kita. Tidak boleh membuang sampah sembarangan supaya tidak banjir. Nah, selain itu, kita juga harus menghargai sumber daya alam yang ada. Contohnya, menghemat listrik. Kalau sudah tidak gunakan lampunya, kita matikan. Lalu kita menghemat air. Nah, adik-adik di rumah, semuanya kan pelajar nih. Nah, sebagai pelajar, apa yang bisa adik-adik lakukan? Ya,
adik-adik harus giat belajar. Seperti ada loh di Indonesia seorang bapak yang bernama Bapak Yohanes Surya. Nah, dia adalah anak Tuhan. Dia cinta sama bangsa dan negaranya, Indonesia. Dia lahir di keluarga yang sederhana, orang tuanya tidak kaya. Tapi dia giat belajar. Dia menyelesaikan studinya dengan baik. Dia menyelesaikan SMA-nya dengan baik. Setelah selesai SMA, dia pikir dia tidak akan bisa kuliah karena tidak punya uang. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan, akhirnya Bapak Yohanes Surya bisa dapat beasiswa. Beasiswa kuliah di Universitas Indonesia. Nah, setelah selesai kuliah, Bapak Yohanes menjadi guru. Nah, tidak sampai di situ adik-adik. Setelah jadi guru, Bapak Yohanes terus giat belajar. Maka dia mendapatkan beasiswa kuliah ke Amerika loh adik-adik. Nah, setelah kuliah di Amerika, Bapak Yohanes mendapat pekerjaan yang baik di Amerika. Hidupnya baik di Amerika. Tapi karena dia peduli, dia cinta sama bangsanya Indonesia, dia kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Dia mengajar anak-anak Indonesia. Nah adik-adik, selain itu beliau juga ke Papua membawa 27 anak dari Papua, lalu mengajari mereka pelajaran matematika. Nah, hasilnya dalam 6 bulan, anak-anak yang dulunya dianggap bodoh sama orang lain, bahkan 2 tambah 2 saja mereka tidak bisa. Tapi karena dibimbing, mereka menjadi menguasai pelajaran matematika kelas 1 sampai 6. Bahkan ada satu anak kelas 2 SD yang sudah tinggal kelas 4 tahun dibimbing beliau dan akhirnya menjadi juara di Olimpiade Matematika. Bahkan dia juara dalam lomba membuat robot tingkat nasional. Inilah yang Bapak Yohanes lakukan untuk bangsa dan negaranya. Nah adik-adik, Bapak Yohanes pintar kan? Iya, dia sangat pintar. Tapi dia menggunakan kepintarannya untuk membangun Indonesia, memajukan Indonesia. Nah, kakak berharap adik-adik juga giat belajar mulai dari sekarang. Nah, kalau besar, sudah besar, bisa seperti Bapak Yohanes Surya. Bukan supaya terkenal, tapi bisa memajukan Indonesia, membangun Indonesia. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat teman-teman kita melakukan yel-yel. Kami anak Indonesia. Kami mencintai Indonesia. Indonesia negara dan bangsaku. Kami siap bersahati memajukan Indonesia. Kami anak Indonesia. Kami mencintai Indonesia. Indonesia negara dan bangsaku. Kami siap bersahati memajukan Indonesia. Nah adik-adik, sekarang kita mau hafal ayat. Yuk adik-adik berdiri, ikuti kakak ya. Mazmur nomor 67 ayat 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Nah, sekali lagi ya adik-adik. Mazmur nomor 67 ayat 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya.
Bapa di surga, terima kasih sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan memberkati bangsa dan negara kami menjadi negara yang maju. Bahkan banyak orang Indonesia boleh mengenal Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan untuk cinta Indonesia, cinta bangsa dan negara saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur nomor 67 ayat yang kelima. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Adik-adik, mari sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita, kita mau bersama-sama bersehati berdoa kiranya Tuhan mau memakai bangsa kita untuk menunjukkan kemuliaannya. Kita juga mau berdoa agar kita bisa bersatu hati menjadi saluran berkatnya mau untuk memajukan negara kita tercinta Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allah-ku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allah-ku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan. Memberikan persembahan bisa dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik masukkan dulu uang persembahannya ke dalam amplop. Nanti minta tolong papa dan mama antarkan ke kantor gereja untuk persembahkan kepada Tuhan. Cara yang kedua adalah minta tolong papa dan mama transfer ke rekening gereja. Tapi ingat, harus tambahkan angka berapa Kak Melvan? 11. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan di grup kelompok kecil kalian masing-masing. Dan kakak juga mengingatkan agar kita tetap bisa setia untuk membaca Alkitab setiap harinya. Kak Melvin, hari ini minggu keberapa ya?
Hari ini minggu ketiga. Oh, minggu ketiga. Kalau gitu gak ada kelompok kecil dong ya? Iya ya, hari ini gak ada kelompok kecil. Tapi jangan lupa minggu depan kita akan ada kelompok kecil. Nah, ibadah kita akan segera selesai. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa Kami. Kemudian akan menerima doa berkat dari Ibu Maria. Mari kakak akan meminta kalian untuk semuanya berlutut. Kita akan berdoa doa Bapa Kami. Bapa kami ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami. Berikanlah kami. Pada hari ini. Pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Dan ampunilah kami. Akan kesalahan kami. Akan kesalahan kami. Seperti kami juga. Seperti kami juga. Mengampuni orang yang bersalah. Mengampuni orang yang bersalah. Kepada kami. Kepada kami. Dan janganlah. Dan janganlah. Membawa kami. Membawa kami. Ke dalam pencobaan. Ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami. Tetapi lepaskanlah kami. Daripada yang jahat. Daripada yang jahat. Karena engkaulah, karena engkaulah yang empunya kerajaan, yang punya kerajaan dan kuasa, dan kuasa dan kemuliaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anak-anak, firman Tuhan mengajar kita untuk menaikkan permohonan, doa syafaat dan juga ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Mari Ibu akan pimpin doa berkat. Kita mau memberkati negara kita. Mari dengan sikap yang hormat, lipat tangan, tutup mata, kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah yang menetapkan pemerintahan memberkati presiden dan semua pembesar di Indonesia, agar kami sebagai rakyat dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Bye.